kita bahas ke part 3 bersama Dina Purnama Alam tentunya ya. Nah, kali ini kita masih membahas tentang listrik dinamis, lebih tepatnya tentang hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Yuk kita bahas. Kali ini kita akan membahas tentang hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum 1 Kirchhoff ya, hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu apa? Katanya, jumlah arus listrik yang mengalir menuju suatu titik atau percabangan suatu rangkaian sama dengan arus yang keluar dari titik tersebut. Maka jumlah kuat arusnya harus sama dengan 0. Kuat arusnya sama dengan 0 ya. Nah, ini diilustrasikan ya, ada kuat arus yang pertama, ada kuat arus yang kedua, ada yang ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan hukum 1 Kirchhoff itu kuat arus yang mengalirnya, jumlah kuat arusnya itu sama dengan 0, atau kuat arus yang masuknya itu sama dengan yang keluar, kuat arus yang keluar. Maka kalau kita perhatikan di ilustrasi yang tadi, yang masuk menuju dianggap satu titik itu I1 dan I2, keluar. Sedangkan yang keluar itu I3, kuat arus ketiga, 4 dan kelima ya. Kuat arus ketiga, 4 dan 5. Sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ya. Hukum 2 Kirchhoff itu menjelaskan tentang dalam sembarang rangkaian tertutup, jumlah GGL dan beda tegangannya adalah 0, atau jumlah tegangan listrik pada suatu rangkaian sama dengan jumlah perkalian arus yang hambatan. Maka resultan tegangan atau GGL-nya itu sama dengan resultan dari perkalian antara kuat arus dan hambatannya. Itu hukum 2 Kirchhoff. Nah, harus diingat tentang arah loop berkaitan tentang hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama, arah loop searah dengan kuat arus yang mengalir, maka kuat arusnya dianggap positif. Yang kedua, jika arah loop berlawanan dengan kuat arus yang mengalir, maka kuat arus yang mengalirnya dianggap negatif. 3. Arah loop berjumpa dengan beda potensial positif atau garis panjang. Seperti ini ya, yang garis panjang itu dianggapnya beda potensialnya positif. Maka kalau arah loop ketemu yang duluannya yang garis panjang, maka dianggap positif ya. Sedangkan arah loop jika berjumpa dengan beda potensial negatif atau garis yang pendek seperti ini ya, maka kuat arusnya dianggap negatif. Itu loop. Nah, ini ada salah satu contoh rangkaian. Rangkaiannya harus menggunakan dua loop. Kalau satu loop dia rangkaian sederhana biasanya, ini karena dia bercabang di tengah-tengah maka kita harus menggunakan dua loop. Kalau kita perhatikan, ini ada hambatan atau resistor pertama 2 ohm, yang kedua 6 ohm, yang ketiga 3 ohm. Beda potensial atau tegangannya pertama 6 volt, yang kedua 9 volt, yang ketiga itu 12 volt. Pertanyaannya, berapakah kuat arus yang mengalir di hambatan yang pertama? Berapakah kuat arus yang mengalir di hambatan kedua? Dan berapakah kuat arus yang mengalir di hambatan yang ketiga? Yang pertama yang harus kita lakukan itu gambarkan kuat arus dulu yang terlebih dahulu, bebas ya, kuat arus yang mengalir bebas di mana aja. Kalaupun kita ketahui kuat arus itu mengalir dari positif ke arah negatif, tapi di sini kita bebas menggambarkan arah kuat arusnya asalkan menuju atau keluar dari titik percabangan. Kalau hasilnya negatif, maka gambar yang kita buat itu harusnya berlawanan dengan gambar yang kita buat ya. Tapi kalau positif, oh berarti gambar kita sesuai dengan nilainya. Nanti kita akan bahas. Jadi ceritanya ini ada kuat arus yang pertama, kuat arus yang kedua, kuat arus yang ketiga. Ini titik percabangannya. Kalau kita perhatikan, I1 ini masuk ya, terus I3 juga masuk, I2 dia keluar. Ini berkaitan tentang hukum 1 Kirchhoff. Terus yang kedua itu gambarkan loop bebas. Loopnya juga boleh searah jarum jam atau berlawanan arah-arah jarum jam, tapi perlu digarisbawahi ketika kuat arus searah dengan loop maka dianggap positif, berlawanan berarti negatif. Ketika beda potensial yang ketemu garis panjangnya atau positif duluan maka tegangannya dianggap positif, kalau ketemunya yang pendek duluan maka dianggapnya negatif. Kita lanjut ya. Nah, setelah digambar arah kuat arus dan loopnya, maka kita tinjau satu-satu. Nah, ini titik percabangannya ya, berarti kuat arus masuk, terus dia keluar. Kita lihat, berarti I masuk itu sama I keluar. Yang masuk itu siapa aja? Berarti yang masuk kalau kita perhatikan gambar I1 dan I3, berarti I1 tambah I3. Yang keluar dari titik percabangan itu berapa? I2 ya. Atau boleh dipindah ruaskan, mengakibatkan kuat arus yang pertama itu sama dengan kuat arus yang kedua dikurangin kuat arus yang ketiga ya. Nah, setelah mengaplikasikan hukum 1 Kirchhoff, sekarang kita aplikasikan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu jumlah tegangannya harus sama dengan 0. Ingat ya, kalau misalkan kuat arusnya searah loop, maka dianggap positif kuat arusnya. Tapi kalau berlawanan dengan arah loop, kuat arusnya maka dianggap negatif. Kalau beda potensial yang ketemunya garis panjang duluan dengan loopnya, maka dianggap positif. Tapi kalau yang pendek duluan, maka dianggap negatif. Karena di sini ada dua loop, maka kita tinjau terlebih dahulu loop yang pertama. Kita lihat loop yang pertama itu yang pertama ketemu di tegangan pertama itu yang pendek, maka dianggap negatif. Tapi kuat arusnya itu searah dengan loop pertama, dianggap positif. Kuat arus yang kedua juga searah dengan loop yang pertama, maka dianggap positif. Tegangan yang kedua itu yang ketemu yang panjang duluan, maka dianggap positif. Tegangan pertama itu jadi negatif 6 ya, ditambah kuat arus yang pertama dikali 2, ditambah kuat arus yang kedua dikali 6 karena hambatannya 6, ditambah 9 karena tegangannya 9 sama dengan 0. 9 kurangi 6 itu positif 3, pindah ruas jadi negatif. Nah, di hukum 1 Kirchhoff tadi kita dapatkan kuat arus yang pertama itu sama dengan kuat arus yang kedua dikurangin kuat arus yang ketiga. Maka digantilah kuat arus yang pertama, mengakibatkan ini ya, diganti ya, 2 kali kuat arus yang kedua dikurangin 2 kali kuat arus 3 ditambah 6 kali kuat arus yang kedua sama dengan negatif 3. Kuat arus yang kedua itu digabung 2 tambah 6 jadi berapa? Betul ya, jadi 8 I2 dikurangin 2 I3 sama dengan negatif 3. Ini persamaan pertama dari loop 1. Selanjutnya kita tinjau loop 2. Ternyata kalau kita perhatikan pada loop 2 itu tegangan keduanya ya, yang ketemu duluan itu yang pendek, maka dianggap negatif. Kuat arus yang keduanya pun berlawanan dengan arah loop yang kedua, maka dianggap negatif. Kuat arus yang ketiga juga berlawanan dengan loop, maka dianggap negatif juga ya. Tapi tegangan yang ketiganya dia ketemunya yang panjang duluan nih, maka dianggap positif. Tegangan yang kedua kan 9, jadi negatif 9 ya, dikurangin I2 kali 6, resistor atau hambatannya 6, dikurangin I3 kali 3, resistornya 3, ditambah 12 sama dengan 0. 12 dikurangin 9 itu positif 3, pindah ruas jadi negatif 3. Maka didapatkanlah persamaan kedua itu apa? Negatif 6. I2 dikurangin 3 I3 sama dengan negatif 3 ya. Kita lanjut, substitusikan persamaan pertama dan kedua ya. Kita ingin coret kuat arus yang ketiganya, maka yang atas dikali 3 yang bawah kali 2 ya. Maka dihasilkanlah 3 kali 8 24 I2 dikurangin 3 kali 2 6 I3 sama dengan 3 kali negatif 3 negatif 9. 2 kali 6, negatif 12 ya, negatif 2 kali 3, 6 ya, negatif 6, 2 kali 3, negatif 6 ya, negatif-negatif maka dikurangin ya, biar si kuat arus yang ketiganya habis ya, itu negatif ya. 24 dikurangin negatif 12, maka hasilnya 36 I2 ya, disama dengan negatif 9 kurangi negatif 6 berarti negatif 3. Maka didapatkanlah hasilnya kuat arus yang kedua itu negatif 3/36 atau negatif 1/12 ampere. Negatif di sini artinya arus yang mengalir berlawanan dengan arah gambar. Di sini saya menggambarkan kuat arus yang keduanya itu ke bawah. Jadi seharusnya kalau dilihat dari nilai harusnya ke atas ya, bukan ke bawah. Kita cari I2. Itu barusan kuat arus kedua. Nah, selanjutnya untuk mencari kuat arus yang ketiga dan ke-1 kita lihat tinggal disubstitusikan ya dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita dapatkan persamaan 2 yaitu negatif 1/12, maka negatif 8/12 dikurangi 2i3 sama dengan negatif 3 ya. Angka dengan angka, negatif 3 itu pindah jadi positif 3 itu boleh 36/12 atau 28/12 sama dengan 2i3, atau i3 nya itu sama dengan 14/12 ampere positif ya. Maka gambar arus yang mengalir searah dengan arah gambar, maka sesuai gambar dan jawabannya. Nah, sekarang untuk menentukan kuas arus yang pertama itu substitusikan persamaan 3 4 ke hukum 1 Kirchhoff. I2 nya udah dapat, nilainya negatif 1/12 ampere, I3 nya juga udah dapat 14/12 ampere. Maka didapatkanlah kuat arus yang pertama itu kuat arus yang kedua dikurangi kuat arus yang ketiga ya. Negatif 1/12 dikurangi 14/12, utang sama utang jadi utang ya. Negatif 15/12 ampere. Negatif berarti arus yang mengalir berlawanan dengan arah gambar. Kesimpulannya dapatkanlah kuat arus yang pertama negatif 15/12 ampere, I2-nya negatif 1/12 ampere, I3-nya 14/12 ampere. Oke, paham kan? Masih bingung? Belajar lagi. Nah, kita berjumpa lagi ya di materi selanjutnya.